sampai jari tak sempat berjabat jika raga tak sempat bersua. Dan bila ada sikap atau kata membekas di hati, semoga pintu maaf masih terbuka. Tidak ada kata seindah kata maaf, tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang kembali ke kita. Mari sucikan hati di hari Idul Fitri. Semua terus berdoa, semoga pandemi segera berlalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.